Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Sultan Muhammad II dan juga para pencinta ilmu di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 16 Januari 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Tajuk yang kita sambung pada kali ini di muka surat 132, bab yang keenam. Bab yang keenam, manusia semuanya fakir berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang boleh lepas, tak ada orang boleh bebas daripada pertolongan Allah ataupun di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tahu kita ni berhajat kepada Allah, bila kita tahu kita ni fakir kepada Allah Azza wa Jalla, maka disitulah kita akan insaf, kita tidak akan sombong, kita tidak akan kerah kepala ataupun tak dengar kata, sebab kita tahu kita ni duduk di bawah ihsan, kasihan belas Allah Azza wa Jalla kepada kita semata-mata. Jadi bila kita sebut tentang duduk di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla, maka timbul soalan, benarkah kita ini hamba Allah yang dilahirkan di atas dunia ini sebagai seorang pengembara? Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi kata, Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan pengembara, orang asing, gharib, orang yang dagang, tak ada keluarga sini, ataupun abiru sabil, pengembara dalam perjalanan. Hadis ini rawahul Bukhari. Apa dia maksud? Maknanya kalau kita ni orang tak ada keluarga sini, tak usah buat barang banyak lah. Buat apa barang, ambil barang banyak, nak letak kat mana? Sama juga dengan pengembara. Pengembara kalau buat barang banyak, berat dia punya kenderaan. Zaman dulu orang naik unta. Walaupun kita sekarang ni naik kereta, tapi kadang-kadang tempat letak barang tak banyak. Maknanya itu analogi ibarat supaya kita tidak tamak kepada dunia ini. Maka jika benar, memang benar pun kita ni pengembara, bermakna pengembaraan kita ini tidak akan terberhenti selagi nyawa masih ada lagi dalam tubuh kita, selagi hayat dikandung badan, kata orang. Selagi nyawa dalam tubuh, maka kita terus berjalan, terus mengembara. Bermula daripada kita dilahirkan oleh mak kita dulu, sampailah kita mati, itu pengembaraan di atas dunia. Kemudian pengembaraan separa panjang, apabila kita masuk di alam barzakh, dipanggil alam kubur, tak tahu berapa lama duduk dalam kubur seorang diri. Ada orang yang sudah masuk beribu tahun, ada orang yang sudah masuk berpuluh tahun. Mak ayah kita sendiri masuk sudah ada yang 40 tahun, ada yang sudah 5 tahun. Jadi tak tahu berapa lama tempoh kita akan berada dalam alam barzakh, tempat pusat transit antara dunia nak pergi ke akhirat. Itu alam kubur tu dia panggil alam barzakh. Bagi kita terjemahan sekarang ni dia panggil alam transit. Berhenti sekejap. Sekejap dia tu beratus tahun dah. Sekejap tu dari mana?
nak banding dengan akhirat yang tidak ada pengakhiran. Allahu Akbar. Maka di sinilah kita mahu membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, Dia telah memperingatkan kita. Sebagaimana firman-Nya, ayahsabul insanu an yutraka suda. Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan ditinggalkan, dibiarkan dengan tidak diberi tanggungjawab dan tidak dihidupkan untuk menerima balasan? Dia buat gapo atas dunia ni ikut dia, di akhirat dia lepas? La. Surah Al-Qiyamah Allah tanya, alam ayahsabul insanu an yutraka suda? Manusia ingat kita lepas gitu ya? No. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan semua yang kita buat di atas dunia. Jawabnya, tidak. Manusia tidak akan ditinggalkan terbiar. Itu adalah kepahaman orang yang bukan Islam ataupun orang yang tidak faham dengan Islam. Dia panggil orang sama ada orang etis, orang apa ni, mulhid, orang tak percaya ada Tuhan, ataupun percaya tapi tak faham. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tanggungjawab yang disebut dengan nama taklif. Tanggungjawab tu nama dia apa? Taklif. Kita orang yang sudah akil balik ni nama dia mukallaf. Apa makna taklif? Taklif tanggungjawab. Mukallaf apa? Orang yang dipertanggungjawabkan. Itu makna mukallaf. Orang tak mukallaf ni siapa? Kanak-kanak yang belum balik. Orang gila sebelum siuman, orang tidur yang dia tak tahu apa. Jadi orang ni lepas, orang tidur seketika. Tapi kalau orang gila sampai dia sembuh, kanak-kanak sehingga dia balik, itu dia panggil ghair mukallaf. Jadi sebab orang-orang yang tidur tak tahu apa dia, apa jadi pun tak tahu. Jadi maknanya, jadi kita ni semua ni mukallaf, sudah ada tanggungjawab dan dipertanggungjawabkan dengan apa yang diperintah oleh Allah di atas dunia ini. Jadi kita dipanggil taklif. Tanggungjawab dipertanggungjawabkan oleh Allah supaya kita lakukannya untuk menyatakan bahawa kita ini hamba Allah yang diciptakan olehnya semata-mata untuk mengabdikan diri kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan tujuan penciptaan manusia dengan jin, munculnya kita di atas dunia ini untuk apa? Peristiharan telah digazet oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah, beribadat kepada-Ku. Jadi tuan-tuan kena tahu, kita semua ni kena sedar bahawa tujuan Allah SWT ciptakan kita ni untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa lama? 24 jam. Setengah orang ni bila kata-kata 24 jam, terkejut dia. 24 jam? Bila mau makan, bila mau tidur, bila mau kahwin, bila mau pergi kerja, bila mau, bahasa sekarang orang kata healing, nak mau relax-relax bila? Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena sedar maksud ibadat itu ada dua kategori. Tengok dalam buku. Maksud ibadat menyembah Allah Azza wa Jalla, yakni menghambakan diri kepada Allah, artinya kita tunduk, patuh, akur kepada segala arahan dan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil ibadat. Secara umumnya, semua yang kita buat ini mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah sebahagian ulama salaf mendefinisikan ibadat dengan mana apa? Dengan mana semua perbuatan, semua perkataan, semua pegangan hati, i'tiqad kita panggil, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ibadat. Jadi sekarang ni tuan-tuan boleh faham makna ibadat. Bagaimana tu nak beribadat tidur? Tidur ibadat. Naam. Bila kita nak tidur, kita ambil wuduk. Sudah ambil wuduk, kita baca ayatul kursi. Baca tiga kul,
tiup sapu hatak kepala sampai ni. Baca ni tasbih 3-3-3-3-4 tu kan. Tidur pula mengiring sebelah kanan. Niat nak bangun subuh, nak bangun tahajud. InsyaAllah kita tidur tu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur ibadat? Naam. Oleh karena awak tidur, niat nak bangun tahajud. Jeloti 3 kali tanda, pukul 5 sekali, 5 setengah sekali, pukul 9 sekali. Hak bangun ke apa? Pukul 9 setengah juga bangun. Nah. Pasal itulah kata orang, penggera yang paling utama bukan jeloting yang terpasak dalam hati. Tu. Jeloting yang paling kuat yang ada dalam jiwa. Jeloting hidup tangan ni preh bunyi rasa dalam gelak tu peh tu. Mampura. Nah. Dengar bunyi pula tutup pula. Hak betul-betul penggera betul-betul ma waqra fil qalbi hak di dalam hati hak tu jeloting semua. Mana orang tua-tua ahli salafus soleh tak ada jeloceh dia, tapi bangun pukul 4 dia bangun, pukul 5 dia bangun, 5, 6, setengah boleh bangun. Jadi kita kata bila kita tidur dengan niat sedemikian, tidur kita pun ibadat. Pasal sudah ada wuduk, sudah niat nak bangun, kita kata alhamdulillah. Mana ada? Itu dia panggil ibadat secara umum. Adapun kita solat, kita baca Quran, kita berzikir, kita sedekah, itu dia panggil ibadat khas. Jadi kalau ibadat khas ni banyak ke tak banyak, atas kita nak ibadat banyak mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang mari masjid ni, turun rumah pukul berapa tadi? Pukul 7. 9 setengah pagi dah. 6 setengah kita ambil wuduk di rumah, mari masjid pukul 9 setengah. Nak balik pukul berapa? Ba'dal isyak, lepas semaya isyak. Lepas semaya isyak, kita zikir lepas isyak. Kita semaya sunat ba'diyah isyak. Kita baca pula al-mulk contohnya. Pukul 9.30 baru sampai rumah. Maknanya 7.6.30, 7.30, 8.30, 9. 3 jam semua kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, siapa dia berwuduk di rumah, kemudian dia keluar ke masjid dengan niat nak solat, dia tunggu azan, lepas azan semaya sunat, lepas semaya sunat semaya fardu, tunggu lagi isyak, semua dia tu didoa oleh para malaikat, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah keampunan kepada orang ini, berilah rahmat kepada dia. Kita sepanjang kita duduk ditulis dalam keadaan mood solat. Besar tak besar pahala? Kena niat. Tapi kalau kita mari wuduk pun tak ada lagi, sambil mari sambil buah, selagi tak ramak tak naik duduk tangga masjid, rugi banyak. Pasal itulah Ana selalu ulang kata-kata supaya tuan-tuan dan puan-puan ingat kata-kata ini. Tulis, yang membezakan darjat kita ahli ibadat, yang membezakan darjat kita sama-sama kita ahli ibadat, amalan sunat. Itu yang membezakan di antara kita. Ada orang keluar daripada rumah lara. Nah, di atas motor boleh sebatang lagi. Nah, mari masjid tunggu lagi tak ramak tak naik. Tak sama dengan orang yang turun daripada rumah dengan berwuduk, dengan zikir apa ni, naik kenderaan, zikir keluar rumah, sampai masjid masuk baca doa pula. Masuk masjid kalau tak azan lagi tahiyatul masjid, sudah azan qabliyah, tak akan sama sama sekali. Walaupun dia pergi masjid, walaupun dia AJK masjid, walaupun dia orang yang jinak dengan masjid, tapi amalan sunat membezakan di antara dua orang sahabat yang baik, yang setia dengan masjid. Kita kata, itulah yang dikatakan bahawa yang membezakan di antara ahli ibadat sama-sama dia amalan sunat. Kalaulah amalan sunat dua-dua sama kuat, yang membezakan darajatul ikhlas, keikhlasan pula mana tinggi dua kata. Hak ni ikhlas dia solid, langsung tak ada bikin nak seorang tengok kau nak, nak seorang ni ada on off kata orang capu-capu. Tak, kenapa ada orang ramah maya sunat banyak, orang tak ada tak orang kuat. Itu pun pembeza yang kedua. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, ya Allah jadikan kami ni orang ikhlas, jadikan kami ni orang yang ikut sunnah sepanjang hidup kami beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena beza di antara ibadat khususiyah seperti solat puasa, itu ibadat khas. Ibadat umum, semua kita wajib duduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Syi'na am abaina,
kita suka ke kita tak suka, kita nak ke kita tak nak, orang Kelantan kata say ke tak say, kita sini hamba Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam kitab kata, maka di sini Allah SWT telah memperingatkan kepada kita sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu semua fuqara, fakir, berhajat, memerlukan kepada kasih sayang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Surah Fatir ayat 15. Apa makna fakir? Makna apa fakir? Fakir iaitu orang yang berhajat. Kalau fakir dalam kehidupan, dia beza di antara fakir dengan miskin. Orang miskin ada kerja, boleh makan tapi tak apa cukup, itu dipanggil miskin. Fakir darjah rendah lagi, tak tahu B berapa orang panggil. B berapa orang rendah lah ni? 40. Fakir ni 80 kali. Kalau ada lah. Maknanya dia langsung tak cukup. Pasal tu Allah nak suruh kita nampak kita ni B berapa dengan Allah Taala. Antumul fuqara, mu tu fakir kepada Allah Taala. Tak usah duduk sombong, tak usah takabur, tak usah duduk tak usah duduk agah. Kamu tu berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di sini fakir dengan mana orang yang berhajat. Seperti mana kita juga dalam kehidupan seharian, apabila kita menyebut golongan yang fakir, bermakna kita perlu membantu mereka dan mereka juga bergantung pada bantuan yang diberikan oleh kita. Nah, jadi fakir di sini ada dua kefakiran, fakir dunia, fakir akhirat. Ada orang yang fakir dunia, kaya akhirat, alhamdulillah. Leish, kenapa kita kata alhamdulillah? Sebab dunia ni sementara. Paling lama kita hidup berapa ratus tahun? Masyarakat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak panjang umur. 100 tahun jarang. 80 ramai sikit. 60 okey lagi. Maknanya terhad. Fakir akhirat, la haula wala quwata illa billah. Ada orang kaya dunia, fakir akhirat, itu dia takut. Dia kaya tapi akhirat tak ada bahagian. Ibadat tak banyak, zikir kurang, ada harta tak infak, apa yang kita dapat? Ini dipanggil ilmu muhasabah. Pentingnya kita muhasabah diri kita, di ke mana hala tuju, apa yang kita nak buat atas dunia ini, apa kita nak buat. Ana selalu cerita pengalaman Dr. Al-Arifi menceritakan tentang seorang kaya, tinggal harta, tak ada isteri, tak ada anak, kaya. Orang pergi cari dia, pergi cari keluarga dia, jumpa melalui kabilah dia, tiga orang penerima pusaka yang layak penerima pusaka setelah ditapis mahkamah, tapi tiga orang layak. Dulu ana ingat ke 4-5 juta ya, salah, silap. Ana semak balik dalam video Syekh Arifi, dia kata la 115 million. Sorang-sorang dapat 115 juta. 115 juta ringgit, bukan rupiah. 115 juta riyal. Tuan-tuan, kalau harta bukan milik kita, inilah akan terjadi. Lepas bagi 115 orang, Tok Qadi minta, tuan, bagilah sikit 2-3 juta, aku nak buat masjid wakaf kau si mati. Giling kepala, minta maaflah tuan Qadi, saya banyak anak ramai. Boleh jadi dia tak tahu berapa juta. Dia ingat kau 4-15 ribu gitu kali. Tak sibui. Hak yang kedua apa? Wajah, sama juga. Hak yang ketiga ni anak tak sampai hati nak sebut. Sebab terlalu sentak dia punya bahasa. Dia kata, ayuhal qadi, wahai tuan qadi, si mati ni, walaupun dia juta-juta, beratus juta harta dia, tapi harta dia tidak manfaat untuk dia di dunia. Masa dia hidup, biarlah dia mati pun tak ada manfaat. Balik kosong, tak bui walaupun satu riyal. Kosong tak minta. Tok Qadi nak minta juta seorang. Mana kalau 3 juta bolehlah buat masjid kecil-kecil. Tak ada orang nak bagi.
Dia kata kalau dia tak menafaatkan harta dia di dunia dulu, waktu dia hidup, waktu dia mati pun tak payahlah. Assalamualaikum. Ini yang kita bimbang hari ini, kaya di dunia, fakir akhirat. Allahu musta'an. Orang miskin di dunia, kaya di akhirat, tak apa tuan-tuan, sabar. Atas dunia ni sementara. Susah tak ke mana kita atas dunia pun, kata di para dalam hadis kata, orang yang susah atas dunia, sekali dia langkah masuk dalam syurga, tak ada langsung kesusahan atas dunia dulu. Jutawan orang yang kaya setara mana atas dunia, sekali dia diselam ke dalam neraka, langsung tak ada nikmat atas dunia. Tak ingat ke kereta besar, tak ingat ke rumah besar, tak ingat ke, lupa segala-gala. Azab, seksa yang tidak terperi sakitnya, wal'iyahzubillah. Baik, maka kita balik. Bila Allah Ta'ala sebut antumul fuqara, mu orang fakir, kamu orang miskin, tak ada lagi sifat angkuh kita, sifat takabur kita, sifat besar kepala kita, sebab apa? Kita ni kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagai manusia, apabila Allah perkenalkan kepada kita manusia itu seorang yang fakir, artinya kamu adalah orang yang berhajat kepada Allah lebih daripada kita berhajat daripada segala perkara yang ada di hadapan kita, kerana Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki dan sebagainya. Yang beri rezeki kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak berhajat kepada Allah? Kita ini boleh usaha, ya, boleh usaha. Tapi kita tak boleh. Kata orang, kita boleh bersyukur atau bersabar. Waktu kita senang, kita syukur. Waktu kita susah, kita sabar. Orang tak boleh beli dua perkara, kesihatan dan kebahagiaan. Tak boleh beli. Kalaulah kesihatan boleh beli, tak ada orang kaya pergi hospital. Betul tak? Tak ada orang kaya. Warna sedap dia tu makan. Pantang jumpa ya, makan belakang. Sebab dia beli kesihatan. Tapi hari ni tak ada. Warna dia tu. Minum teh kosong. Makan ni tak boleh, ni tak boleh. Pasal ada belakang dia tu. Kecil manis ada. Gotu-gotu ni ada penyakit. Kita kata kita tak boleh beli kebahagiaan, kita tak boleh beli kesihatan. Kita boleh beli alat-alat kesihatan, tapi kita tidak boleh beli kesihatan. Allahu musta'an. Itulah fuqara. Kita semua ni fakir berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni bagaimana memahami maksud fakir di hadapan Allah? Kaif? Apa kita nak faham makna fakir di hadapan Allah? Apa dia? Seorang ulama, Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kefakiran itu ada dua kategori. Dengar ni tuan-tuan, ini mengaji. Ibn Al-Qayyim ni banyak kitab-kitab dia mengenai tasawuf. Dan ini salah satu daripadanya, dia kata, tuan-tuan tanda, yang pertama dipanggil kefakiran tanpa pilihan. Fakir tak boleh pilih, no choice. Tak ada, mafi ikhtiar, Arab kata. Bidun ikhtiar, iaitu kefakiran am yang merangkumi orang-orang mulia dan orang fasik, orang baik, orang tak baik, orang juruf, orang tak juruf, semua fakir belaka. Ia tidak membawa kepada sebarang pujian atau celaan, tidak membawa kepada ganjaran atau perseksaan, kerana ia merupakan suatu kefakiran kepada Allah yang lazim bagi makhluk yang bersifat lemah. Maknanya kita semua ni, orang kaya, orang miskin, kafir ke Muslim, Islam, semuanya berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan tak bagi makan, tak boleh. Jadi nak buat apa dah? Kalau Tuhan tak bagi kita makanan, nyawanya tak makan kita. Tu orang bukan Islam, makan sedap. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu dalam hadis, laukanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk, masaka biha kafir, orang kafir tak akan boleh minum seteguk air. Tapi oleh kerana nilai dunia ini nilai tempat perhubungan, dunia ini tempat kita bersiap-siap, dunia ini tempat kita membuat persiapan, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Siapa dia nak makan banyak, makan. Nak makan hak haram, makan. Halal, makan. Tapi di sana ada perhitungan. Kita kata Allahul Musta'an. Maka ini dia panggil fakir
semula jadi. Semua orang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak usah cakap orang kafir. Atheist, mulhid, hak tak mengaku ada Tuhan pun, bila dia terdesak, dia cari Tuhan. Dia akan cari di mana? Di mana siapa yang boleh menyelesaikan masalah. Maksudnya, kefakiran dalam kategori ini difokuskan kepada semua makhluk, di mana semua makhluk duduk di bawah kefakiran. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang baiknya dan orang jahatnya, semuanya duduk di bawah belas kasihan Allah dan di bawah limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, tak boleh makan kita. Sebab yang beri makan kepada kita Allah Azza wa Jalla. Allah SWT yang memberikan rezeki, dia bukan bukakan dunia ini kepada orang yang dia suka dan dia tidak suka. Dalam hadis Nabi kata, yu'atid dunya liman habba wa lam yuhib. Allah Ta'ala beri dunia ini kepada orang yang dia sayang, dia tak sayang, dia lepas belakang. Bahkan orang hak Tuhan benci, yang menentang Allah, mereka lebih kuat mencapai kemenangan dunia daripada kita orang mukmin. Sebab orang mukmin terhad nak ambil orang ni haram, yang ni syubhat. Orang kafir mana halal haram, bagi dia tak ada halal, tak ada haram. Mengikut agama, kecuali sedikit dalam agama mereka ada, ada ataupun haram dari sudut undang-undang dunia. Itu cerita lain. Baiklah. Allahu Akbar. Sebagaimana sebahagian lagi tinggi taraf kehidupannya daripada orang-orang yang beriman. Mana orang bukan Islam lebih tinggi taraf kehidupannya daripada orang beriman dengan berbagai bisnes yang mereka ada, yang mana kita orang Islam ni pula yang terpaksa menumpang kepada mereka. Menumpang tuah orang kafir. Lama-lama kita budak-budak lu suka benar orang kapur bercakap, eh tak boleh lawan apa ni, tak makan gula lah kita. Mana bergantungnya kita kepada orang bukan Islam, sampai mereka tak boleh makan gula. Kita pergi negara umat Islam tak ada orang kapur, eh boleh juga makan gula. Itu nak ceritanya lemahnya kita dalam masalah ekonomi. Sama ada kita setuju atau tidak, secara hakikatnya semua manusia ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita makan, kita minum, apa sahaja yang kita lakukan hari ini, semuanya duduk di bawah rezeki yang Allah Ta'ala beri. Dan kita jangan kata, saya yang berrezeki kepada kamu. No. Tak boleh nak bangga kita. Oh, salah. Awak kena taat pada saya sebab saya yang bayar gaji awak. Bayar gaji tak bayar gaji pun, kalau dia tak kerja, tutup syarikat kita. Karena itu Ana suka buat analogi, siapa dia, siapa hebat? Di antara pemberi sedekah dengan penerima sedekah, siapa dia hebat? Ha, mana hebat? Penerima ke pemberi? Cuba kata ya, tak apa. Mana dia? Pemberi hebat pasal tangan di atas. Ha. Pelawai sedap sikit. Pemberi ke penerima? Penerima. Ha, ni kata penerima kata pemberi, baru sedap pelawai. Hak sebenarnya mana hebat? Pemberi dengan penerima. Analogi ni boleh tengok dalam dua dimensi. Kalau nak tengok dimensi keduniaan, memanglah pemberi lebih hebat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi dari sudut pulangan akhirat, tuan-tuan kena ingat, penerima lebih hebat daripada pemberi. Orang ni bagi minta sedekah, nak beli ubat, nak beli tu, rumah dia runtuh cabut atap. Kita beri kepada dia 1,000, 5,000 untuk menyelesaikan dunia dia. Betul tak? Tapi dia beri pulangan kepada kita untuk akhirat. Dalam hadis Nabi kata, seorang itu tahta zilli sadaqati yaumil qiyamah. Seorang itu akan duduk di bawah bayangan teduhan sedekah dia pada hari kiamat. Di saat orang lain panah belaka, kita duduk teduh. Lagi besar, lagi banyak sedekah, lagi tebal kita punya khemah, kita punya payung. Mana besar? Kalau tengok pada dimensi akhirat, penerima lebih besar kelebihannya sebab dia beri kepada kita untuk bekal akhirat, kita beri kepada dia untuk menyelesaikan masalah dunia. Tengok. Nah, itu dia panggil. Tidak semuanya tangan di bawah lebih daripada ni, tangan di atas lebih besar daripada tangan di bawah. Bila kalau kita tengok dari sudut yang sedemikian. Nah, alhamdulillah. Baik. Balik mula kepada buku kita ni. Kalau kita syarah panjang ke tak habis. Allahu Akbar. Tidak mungkin itu kata-kata orang yang tidak sedar diri. Dia tidak mungkin itu kata-kata orang yang tidak sedar diri. Kita hanyalah pegawai ataupun kerani ataupun petugas yang membahagikan rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau kata saya ini pegawai keuangan, semua ni rezeki awak datang ke saya. No.
Semua gaji awak, elang awak di tangan saya, betul. Tapi rezeki awak daripada Allah Azza wa Jalla. Beza. Kalau kita nak kata, saya ni pegawai keuangan di syarikat. Mana rezeki kamu semua, tangan saya. Lah. Kalau kata elang awak, gaji awak di tangan saya, naam. Sebab dia je sain. Kalau kata rezeki, ar-razzaq, Allah Azza wa Jalla, bukan dia. Kalau Tuhan tak bagi, boleh? Bagi kita tahu. Nah. Mari ekonomi runtuh. Apa ni, syarikat merudung jatuh macam zaman COVID baru ni, apa nak jadi? Tak boleh buat apa, air rezeki tangan kita. Enggak, kita bukan pemberi rezeki, kita hanya menghulurkan elang. Beza di antara dua tu. Orang mukmin dia tak cakap dia pemberi rezeki, Allah Ar-Razzaq, kita hanya menghulurkan saja. Ha. Baiklah. Allah, itu dia, apa ni, kategori yang pertama dia panggil fakir tanpa pilihan. Semua kita ni fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Kategori yang kedua, kefakiran pilihan. Kita pilih nak jadi fakir. Macam mana? Dengar tuan-tuan. Ini perbahasan kita ni menarik. Sebab kita nak tengok di mana kita. Kita nak tengok di mana kita. Kefakiran pilihan dipanggil ikhtiar. Al-faqrul ikhtiari. Ini yang kita mahukan, iaitulah kita memilih jalan berhajatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak pilih jalan berhajat? Kaifa kita? Kaifa nuzhiru? Bagaimana kita nak zahirkan kita ni fakir berhajat kepada Allah Azza wa Jalla? Bila kita kenal kita ni hamba Allah. Aku ni hamba Allah. Tak ada kuasa aku. Semua kuasa di bawah kuasa Allah. Allah SWT Tuhan yang menciptakan kita. Kita nak pilih tinggi rendah pun tak boleh. Nak pilih saiz. Semalam kita dalam tafsir pagi, Allah Ta'ala yang yusawwirukum fil arham, Allah Ta'ala yang mencipta kamu, memilih bentuk rupa kamu dalam rahim mak. Anak kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah anak kita, kita yang pilih bentuk, 3 bulan, mak dia tak boleh nak selesai lagi masalah desain rupa anak. Mak kata, saya nak laki-laki. Pak dia kata, anak perempuan lah. Tak. Mak dia kata kita nak tinggi, ayah dia kata rendah, tak apa, masuk pak abah dia baru. Contoh. Ai baloh, duk baloh nak nak warna gapo anak pula. Banyak kita. Saya kata mu tak usah kata gapo. Kerja mu minta dengan Allah Taala rezeki, Allah yang tentukan. Orang ni boleh anak laki-laki, orang ni boleh anak perempuan, orang ni boleh 10 orang, orang ni boleh seorang, orang ni tak boleh seorang habuk anak. Tak boleh nak pilih. Oh dia kata boleh pilih sampai kita hari ni. Ni ada ke orang-orang muda lah ni. Dia berjanji siap dah, belum kahwin lagi, nak anak 3 orang. Awak setuju, kita kahwin. Tak setuju, cari orang perempuan lain. Setujulah kahwin tu. Habis, boleh 3 orang, dia suruh doktor ikat dia punya peranakan. Ikat dia panggil. Itu bukan pilihan, itu awak kacau sendiri. Ya tak? Kalau kita kalau kita lepas Allah Ta'ala beri, tak tahu berapa orang lagi, boleh. Tapi dah dia pergi ikhtiar awak macam tu, tak boleh. Ada seorang kes ni. Kes ni kebetulan. Tapi menjadi pengajaran. Dia tak nak anak, boleh 2 orang. Tak sirah. Kebetulan rezeki dia laki-laki perempuan. Dia kata dia tak mau anak. Nasihat juga, nasihat juga. Siapa doktor muslim nasihat, tak usah buat lah, tak usah ikat lagi. Awas sangat, mu muda lagi. Beranak lah boleh 2-3 orang lagi. Pak kita ikat lah. Oh tak mau. Tak mau juga, tak mau juga. Sudah selesai daripada balik hospital. Anak dia tinggal rumah orang lain jaga. Balik-balik, tengok-tengok 2 orang ni. Kena karan elektrik, mati 2-2. Bertempit dia. Lepas pada ikat boleh buka balik. Tapi bukan senil. Kalau buka balik boleh tentu dia boleh anak. Hak tu awal anak dia mutaksir. Akhir sekali 2-2 anak tu mati serentak. Hak ni nak mengandung tak boleh lagi. Dia kata boleh buka semula tapi tak tahu tu awal ke anak. Itu kuasa Allah Ta'ala. Ingat. Jangan sombong kita depan Allah Azza wa Jalla. Nak rancang-rancanglah selalu-selalu. Tak apa mereka nak kak terus sampai mereka Tuhan tak bagi. Lah. Allahul musta'an. Baik, kita ni fuqara, kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah dia kata, kita akan menyedari betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Taala tidak terhitung. Kalau kita hitung nikmat Allah, jawabnya tak terhitung. Banyak nikmat. Habis jangan hitung. Hitung tak apa.
Bila kita hitung, kita terasa. Kita terasa betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kata di para ulama ahli tarbiyah kata, kita tidak tahu nikmat, sesuatu nikmat kita tidak tahu nilai dia, illa liman iftaqadaha, setelah nikmat itu hilang baru tahu. Oh, apa sukanya waktu sihat dulu ni, boleh jalan molek, jalan bawah street, nak laju tik dia lima boleh, dia tiga boleh, ni mari berjalan kokeh-kokeh dah ni, nak pergi tokak lagi, gata korek lagi. Hmm, kata zaman muda dia tak pergi masjid, dah tua-tua baru nak pergi. Baru ni Anas terkejut, seorang ustaz dia buat satu analisa, dia kata tak semesti, tapi pemerhatian dia kata. Ada setengah orang ni waktu muda tak pergi masjid, dia kata nanti tua pencen dia gila masjid. Dalam pemerhatian dia kata orang perangai lagu ni pencen tak pergi juga masjid, pasal bukan budaya dia. Tak tua kita pergi masjid tak pergi, jarang nak bertukar wajah. Pada itulah tuan-tuan, jangan tunggu pencen, jangan tunggu tua baru nak pergi masjid. Kita ni kena awal-awal lagi berhajat kepada Allah Azza wa Jalla baru kita buat. Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu hitung nikmat Allah tak terhitung. Banyak nikmat. Nak kata nikmat berapa kita nak? Bak makan minum, bak kesihatan, bak dalam tubuh kita ni. Allahu akbar. Anggota hak Tuhan buat tak ada sepepak. Tak haus, tak gapo. Nah. Tapi kalau kita sudah apa ni, sudah uzur, baru kita tahu oh, nikmatnya boleh. Nah. Nikmat makan apa hilang sikit-sikit dalam ni. Nah, banyak benda terpantang. Lama dulu dia panggil pantang jumpa. Lah ni pantang makan. Tak patut makan lah ni. Holo ore holo ni, tak leh dah. Colih. Colih ujung sudu yang ambil terak. Pelepas rasa kata orang. Nak makan tak boleh, tak berani, takut naik darah lah, takut macam-macam, mari stroke. Jadi berbeza waktu kita, tapi kita kena hitung nikmat supaya kita terasa betapa besarnya nikmat Allah SWT. Jangan tak ingat. Kebanyakan orang yang jadi lara, jadi nakal, jadi takabur ni sebab dia lupa pada nikmat Allah Taala. Karena itulah Nabi kita pesan pada dua perkara, bila kita terima nikmat kita kena syukur, sebab syukur itu dua fungsi. Syukur kepada Allah Ta'ala itu dua fungsi, hafizun wa jalibun. Satu fungsi dia menjaga nikmat yang sedia ada, wa jalibun menarik nikmat yang belum ada. Jadi kalau kita nak tarik nikmat, nak tarik nikmat kita ni, apa yang kita perlu buat? Kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bila kita syukur, yang ada sedia ada di Allah Ta'ala jaga, yang belum ada Tuhan hantar mari, insya-Allah. Nah, tapi kalau kita kufur nikmat, tak ada apa yang kita ada. Mungkin orang yang kufur nikmat lebih kaya. Kenapa Tuhan bagi juga? Tuan-tuan kena ingat, ada satu perkara dalam kehidupan kita ni, tak apalah kita beri setakat yang ada tu ya. Cuma kita nak bagi kepahaman sambil-sambil kita muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kepada kita keinsafan. Nah, mana dia kata syukur, orang tak syukur tapi dia makin kuat, makin kaya, makin besar dia punya empire dia, sama ada empire perniagaan ataupun kuasa dapat besar. Satu lagi dia panggil berkat, barakah. Satu lagi dia panggil istidraj. Apa beza di antara berkat dengan istidraj? Apa beza? Berkat, dia berkat ni benda yang sedikit cukup. Itu dia panggil berkat. Orang ni gaji tak besar tapi hidup dia happy. Dia boleh makan, dia boleh, dia ada rumah, dia ada kereta, ada kenderaan, anak-anak pun dengar kata molek. Duit tak banyak, itu dipanggil berkat. Ada orang ni makin dia jauh daripada Allah Ta'ala, makin dia sombong, lagi tinggi dia punya darjat. Itu dipanggil istidraj. Ini kita bimbang hari ni. Nak beza di antara berkat dengan istidraj, ini kita kena perhalusi dan kita kena teliti. Sebab bukan semua yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang, sama ada kuasa ataupun harta, Tuhan sayang, no. Ada kalanya Allah Ta'ala beri istidraj, diangkat tinggi orang ni supaya kalau dia jatuh, jatuh tergolek kata orang, lebih teruk daripada dia jatuh di atas lantai. Mana jatuh daripada atas lebih teruk daripada jatuh di bawah. Maknanya orang ni Tuhan beri pada dia tinggi, tiba-tiba bila dia jatuh, jatuh terberat. Nah, itu dia panggil istidraj.
itu bahaya. Jadi kata dalam Al-Quran, iza akhadatu lam yuflitu, kata dalam hadis, bila Allah Ta'ala ambil tindakan, dia tak akan lepas. Jadi kita bimbang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kekayaan yang ada pada kita, kesihatan yang kita ada, kehebatan yang kita ada ni, adakah Tuhan bagi keberkatan ataupun istidrat? Tak tahu. Amr Rahman bin Auf, seorang tokoh koprak sahabat, kaya, siapa dia tak kenal? Ibnu Auf, orang kaya. Dia hijrah ke Madinah dalam keadaan tak bawa harta. Sekejap ya dia berniaga, naik balik dia punya perniagaan. Satu hari ketika dia nak buka puasa, Amr Rahman bin Auf ni minal asyarah, termasuk 10 orang yang dijamin syurga, bukan orang biasa. Kedengar suara atas mimbar zaman dulu lah, zaman-zaman satu masa dulu dah, dalam ketubuh kita disebut selepas pada selawat kepada Nabi, semoga Allah Ta'ala redha kepada 10 sahabat yang jamin syurga, Amr Rahman, Talhah, Zubair, semua sebut. Sekarang ni ada negeri sebut, ada negeri tak sebut, sebab dia tukar dengan format lain, saya pun tak nak sebut lah di sini. Tuan-tuan dengar sendirilah, dalam ketubuh setiap negeri ada ketubuh. Bila dia puasa, nak buka puasa, tiba-tiba dia menangis bila tengok pada rezeki yang banyak. Dia kata Mus'ab ibn Zubair, pendakwah yang pertama Nabi hantar ke Madinah, khairum minni, lebih baik daripada aku, lebih awal daripada aku hijrah. Dia duduk ulang, duduk sebut nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada sahabat. Tapi dia mati, kain kafan tak ada kain yang cukup untuk dikebumikan jenazah. Ambil kain di tubuh dia, tutup muka, nampak kaki. Tarik ke bawah, tutup kaki, nampak kepala. Nabi sedih tengok Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang cantik, lawa, anak bangsawan Mekah, tukar baju 4-5 kali sehari. Sampai dia mati dalam Islam, nak tuduh jenazah dia tak ada kain kafan. Nabi kata tutup muka dia, kaki dia ditutup dengan rumput. Amr Rahman bin Auf kata apa? Mus'ab bin Umair, khairum minni, lebih baik daripada aku. Dia mati, dia tak pernah mengecap kenikmatan dunia, sebab dia mati dalam peperangan Uhud sebelum lagi Islam dapat kemenangan yang besar. Sekarang ni kita mati dalam keadaan mewah, negara kita besar, pemerintahan sudah luas, pemerintahan takluk penjajahan Islam. Aku bimbang, takut-takut kemenangan ini, kekayaan ini, Allah Ta'ala beri istidraj supaya kita merasai kesenangan dunia tapi kita fakir di akhirat. Menangis, hilang selera makan, kata orang, itulah yang patut kita muhasabah diri kita, siapa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, di mana kedudukan kita di sisi Allah, ada nilai kalau kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak perbetulkan niat, tidak ikhlaskan ibadat kita kepada Allah, tidak menyemak amalan-amalan kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di mana kita di sisi Allah? Layakkah kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menemani kita dalam kubur? Itulah yang kita tinggalkan dalam kepala kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sedarkan hati kita. Apa yang Allah Ta'ala beri ini sebagai satu peringatan, barakah bukan istidraj, yang kita boleh hidup atas dunia dengan penuh beribadat kepada Allah SWT sentiasa, dan kita mati dengan husnul khatimah, ditemani oleh amalan kita dalam kubur, dan keluar kita di mahsyar diteduh oleh sedekah kita, layak kita untuk minum di kolam Nabi, dan kita diterima oleh Allah sebagai penghuni syurga yang layak untuk memandang pada wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.